皆さん、こんにちは。selamat siang semuanya。このニュースから学ぶ日本語のコーナーでは、私なりらデビ先生の代わりに、NHK ニュースウェブ PG のウェブサイトから、2022年7月27日のニュースを読みしたいと思います。一生懸命もらえてるわさって考えわかりたかいのに、saya nadi lah menggantikan Dewi Sensei akan menyampaikan berita berbahasa Jepang yang dirilis pada tanggal 27 Juli 2022 dari website NHK News Web Easy. このビデオでは一つ目のニュースをお伝えします。Di video kali ini akan saya sampaikan berita pertama dengan judul Olimpiku no Motoriji no Kaisha ga Moratta Kane Fusei ka Shiraberu. Tahu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti menyelidiki apakah uang yang diterima oleh mantan direktur Olimpiade itu palsu. Jadi kita coba saja di sini. Tokyo Olimpiku to Paralimpiku no Sushiki Inkai no Takashi Haruyuki Motoriji no Kaisha ga Riji o shitteita toki ni moratta okane ga monnai ni natteimasu. Jadi, uang yang diterima oleh Takahashi Haruyuki ini sebagai mantan direktur Komite Penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo saat menjabat sebagai direktur menjadi masalah. Kensatsu chō wa hanzai no utagai ga aru to kangaete shirabe hajimemashita. Kantor Kejaksaan Umum mulai mencurigai dan menyelidiki dugaan tindak pidana tersebut. Takahashi Motoriji ga daihyo no kaisha wa taikai de senshu tachi ga kirugugu o tsukutta kaisha kara okane o moratte imasu. Perusahaan yang dipimpin oleh mantan direktur Takahashi ini menerima uang dari perusahaan yang membuat pakaian untuk para atlet di turnamen tersebut. Kemudian selanjutnya, Sōshiki Inkai no Riji ga Riji no shigoto to kankei ga aru okane o morau koto wa Koumuin ga wairo o morau koto to onaji de hanzai ni arimasu. Menerima uang yang terkait dengan pekerjaan sebagai direktur penyelenggara sama saja dengan PNS yang menerima suap. Kalau dalam arti itu tindakan yang tidak dibenarkan gitu. Atau tindakan ilegal. NHK が高橋元理事に聞くと、風勢は知っていないと答えました。Ketika NHK bertanya kepada mantan direktur Takahashi, dia menjawab bahwa dia tidak melakukan tindakan ilegal, yaitu tindakan keji. Sōshiki Inkai の会長だった橋本聖子さんは、スポーツの最も大きな大会で、このような問題が出てきて、とっても残念です。夢や希望を大切にする大会なので、問題が残らないようにしっかり調べる必要がありますと言いました。聖子さん、聖子橋本、yang merupakan ketua penyelenggara mengatakan, sangat mengecewakan masalah seperti ini muncul di ajang olahraga terbesar seperti ini. Karena ini merupakan turnamen yang menghargai mimpi dan harapan, Yume ya Kibo. Jadi kami harus menyelidiki masalah ini agar tidak ada masalah yang tertinggal. Baik, jadi kesimpulan dari berita ini, ternyata uang yang diterima oleh Takashi menjadi masalah. Tentu saja hal ini sangat disayangkan, terdapat masalah seperti ini di ajang olahraga terbesar. はい。今回のニュースは以上になります。いかがでしたでしょうか？ご質問などがあったらコメント欄に記入してください。 Demikianlah berita kali ini. Bagaimana? Apakah ada yang kurang jelas? Silahkan tanyakan melalui kolom komentar ya. Baiklah, sampai bertemu di pembahasan berita tentang Jepang pada video berikutnya. Sampai jumpa. それでは次のビデオを楽しみにしてください。
楽しみにしてください。さようなら。